Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mbak Ju Vlog. Halo teman-temanku semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah berkat doa dari kalian semuanya nih Mbak Ju sehat walafiat ya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini Mbak Ju mau mukbang ya, mukbang berkatan nih dari ponakannya Mbak Ju. Rumahnya agak jauh ya teman-teman, ini hari tingkepan ya, atau tiron-tiron kandungannya, dia lagi hamil yang kedua, jadi tingkepan dari adiknya Mbak Ju, punya anak jadi ponakan ya teman-teman. Nah ini mukbang. Nah sebelum mukbang, Mbak Ju mau mendoakan teman-teman kita semuanya ya, teman-teman kita semuanya dari Sabang sampai Merauke yang sedang sakit, tak doain semoga cepat sembuh ya teman-teman, dan semoga diberi umur seger waras, berkah barokah manfaat fitni wa dunia wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal amin buat semuanya ya teman-teman. Nah sekarang Mbak Ju mau, di video kali ini mau mukbang berkatan ya teman-teman. Ini ada, kalau tingkep nih orang Jawa seperti ini ya teman-teman, ada keleman ya namanya. Keleman itu ya tanaman yang di bawah tanah itu ya, kayak rupa singkong, bili, nah labu kuning, uwi dikit-dikit, ini buat sarat aja, sama 2 biji kacang ya, kacang rebus. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini ada pisangnya nih ponakanku. Nah ada trucuh atau rujaan ya teman-teman, ini ada rujaan. Tingkepan kan. Nah ini lauknya ya, ini lauknya ada ayam ya, sambal goreng, kulupan, mie ya, seperti ini ya teman-teman. Sekarang Mbak Ju mau mukbang. Ini nasinya teman-teman, aku ngambil dikit ya, nanti gak habis, besok buat nih, bikin nasi gorengnya. Tuh nasinya banyak, gak habis nanti. Aku seneng urapnya ya teman-teman, aku pakai urapnya. Ada tahu, ada mie. Nah Mbak Ju mau, sebelum makan mau baca doa, sebelum makan dulu ya, mau makan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo teman-teman makan yuk, ini pakai urap daun singkong ini, aku enak nggak usah pakai sendok ya teman-teman. Mana ya? Ya pakai sendok aja ya teman-teman. Banyak, nggak habis ya teman-teman. Mbak Ju ini
di rumah satu orang ya. Mbak Cu tadi pengajian muslimat ya, rutinan, jadi enggak datang jauh ya teman-teman. Rumah ngapun makanya. Oh, dari sini 3 kilo. Rasa ini Pak sambal goreng minum. Erna Wandana, Mam, oh ya, menyapa anakku dulu ya. Dek Le, tempatnya Mak Min, Mbak Dian, lagi tingkepane, Mama dikasih berkatan. Yo, ketane iki. Ayam. Ana ketane teman-teman. Iki ketane kelet. Ketan atau pulut. Terucoh atau rujakan ya teman-teman. Terucoh atau rujakan ya.
Manis banget. Seger. Kerucuknya ger banget. Masuk cewek nah anaknya. Oke teman-teman, nggak habis ini makannya. Maksudnya itu berkatanya nggak habis dimakan ya, banyak sekali, jadi sekali makan aja udah habis. Oke Mbak Ju, kirana videonya Mbak. Ini aku mau nyoba ini dulu dong. Nah ini teman-teman labu kuningnya. Ada wi, ada mbili ya. Sebenarnya teman-teman, kirana videonya Mbak Ju nggak bisa berkenan di hati Anda kalian semuanya dan nggak bisa menghibur kalian semuanya. Semoga menghibur ya teman-teman. Ini di video kali ini Mbak Ju mukbang berkatan dari ponakan ya, lagi punya hajatan tingkep perutnya ya, kandungannya ya. Kalau orang Jawa itu udah 6 bulan atau 7 bulan itu di tingkep ya teman-teman. Ini Mbak Ju di rumah sendiri, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semuanya ya. Aduain buat semuanya yang sedang sakit, semoga cepat sembuh ya. Tak doain, semoga diberi keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, amin. Alhamdulillah, amin. Dan semoga diberi kelancaran segala urusan di dunia dan akhiratnya, amin, amin, ya rabbal alamin. Dan yang di perantauan di sana, semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, buat semuanya ya, doa yang terbaik. Oke, Mbak Ju, mau pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.